Oke guys, balik lagi bersama Reza Guntok dalam Weekend Saja Bernostalgia. Oke, di minggu ini saya berkesempatan lagi untuk melanjutkan segmen ini. Untuk minggu ini saya akan mencoba sebuah game PS1 sih masih, cuman ini dimod oleh salah satu fans dari Brazil, yaitu Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2. Di sini saya akan mencoba salah satu versi mod yang dia lakukan ya. Jadi si Forbidden Memories 2 ini banyak versi modnya gitu, ada yang Ultimate, ada yang versi GX. Ini saya pakai yang versi Ultimate. Kalau salah tuh update-nya tahun 2019. Atau apa bedanya sama yang dulu-dulu? Oke, ini benar-benar saya pertama kali main Forbidden Memories 2 ya. Jadi ini sebenarnya enggak ada bedanya sama yang pertama. Cuman banyak kartu-kartu yang diubah sih, sama mungkin fusion-fusionnya juga diubah juga kayaknya sama si pembuat dari game ini. Saya kurang tahu siapa ya yang nge-mod game ini. Cuma sih kalau nggak salah orang Brazil dah kalau nggak salah. Oke, kalau gitu kita langsung coba aja di new game. Oke, sini saya akan coba inisial aja ya. R. Karena kalau name-nya tuh kecil banget, emang Forbidden Memories. Oke, kita mulai. Oke, di skip ini si Heisen-nya. Oh, pakai masih si Simon ya. Saya kira diganti juga karakternya. Kita runway. Parallel Place. Peles ya. Oke, dulu saya sebenarnya sempat nyoba-nyoba download juga, cuman nggak bisa dulu tuh pakai emulator FXI, jadinya nggak saya coba ngupload tentang Forbidden Memories 2 ini. Dan kebetulan saya dapat aja nih yang terbaru sih 2019 kayaknya sih terbaru itu. Dan untungnya nih bisa nih, jadi saya bisa nyoba. Oke, ini apa sih nih, Engkrom? Oke, ini baru ini, bener-bener dirubah sama dia tuh, ada Babysaurus. Ini kalau di TCG-nya ini dia monster effect ini, tapi di sini normal monster. Oke. Ini ada totem. Ini juga monster ini apa namanya, monster effect, tapi sini di normal monster. Balas. Wah, ini kan buat ngancurin semua monster ya kalau nggak salah. Tapi harus ada Blue Eyes White Dragon ya. Di sini efeknya powerful energy. All your opponent. Oh. Oke. Ini kayak di animenya ini. Increase the power of penyihir dan Finn. Monster yang berkurang adalah Angel. Oke. Oke, kayaknya, udah equip pada Metamorph. Wih, Metamorph juga diganti gambarnya nih. Apa namanya? Archetype ya, saya lupa nih nama kalau sebutannya buat gambarnya. Oke dah, kita coba aja langsung dah. Lawan Simon. Bar Lay Point juga dirubah. Field-nya juga dirubah. Oke, ini masih sama gak ya fusion ya? Sebentar. Ini tipenya Aqua, kemudian Warrior, Dragon, Insect, sama Rock. Coba nih ya. Apakah jadi... Oke, masih bisa. Oh, apa ini? Kita baca dulu. Oke, ini ternyata Mega Rock Dragon. Oke. Di sini udah ada special summon gak ya? Masalah sih saya lihat di dokumentasi salah satu user gitu yang main, pemain katanya ada special summon gitu-gitu. Oke, ini saya mau gabungkan apa lagi ya? Burung sama apa nih?
Oke. Ini kok nol ya? Ini buang aja nih, nyampah ini. Tar burung sama sip, kita coba. Bisa lagi. Jadi apa tadi tuh? Kita coba serang pakai ini. Masa sih katanya kecil. Oh, defense 2100 ini. Wah, saya nggak cukup buat ngalahin. Simon aja defense-nya gede. Oke, dia nyerang. Guardian Shield. Oke, kita serang dia ntar. Ntar, saya akan cek dulu. Oke, dia tipenya Fire, apa? Pyro ya, Pyro. Ini kalau yang lama bisa nih, Angel sama Beast. Atau nih kalau yang sekarang. Coba aja dah. Oke, bisa. Jadi apa ini? Apa ini? Hufal Leo. Hufal. Ini oke. Ini gimana cara ngalahinnya ini 2100 ini? Oke, kita dapat Blaster Stream. Powerful energy limited all your opponent dragon monster in play. Jadi kalau ada monster dragon di sini katanya ancur ya. Gak tau nih bener apa kagak. Sudah. Ini kalau air sama ini jadinya apa ya? Ini benar-benar 100% berubah dah fusionnya ini. Saya benar-benar bingung. Karena apalnya itu sama yang Forbidden Memories originalnya gitu. Udahlah, asal tumpuk aja. Oke, ini dia ngeset tuh. Apa ini? Trap kali ya? Aduh. Apa nih? Air tuh. Oke, kita coba aja nih, ada yang bisa kan? Oke, gak ada yang bisa. Oke, saya defense mode aja biar dia maju ke depan tuh. Musuhnya pasti ada yang seribuan dan nabrak aja. Waduh, dia punya 2200. Oke, ini monster. Oh, bukan dragon ya tipenya ya. Oke, tipenya bukan dragon. Metallic body dan itu monster mesin. Oke, di sini saya nggak punya monster mesin nih. Ini gimana cara ngalahinnya ini? Increase power. Oh, ini bakal berkurang si Leo ini. Ini ada monster gear. Ini Essen gear ya? Oh iya. Oke, asal aja dah. Waduh, ini benar-benar 1000 derajat nih bedanya ini. Masa sih mentunya 2200? Menyala se-dragon pula. Oke, saya mau nyobain ini. Tapi gilirannya habis ya. Bisa sama dinosaurus. Aduh, gimana lah ini. Udah, saya cobain aja deh, Blaster Stream. Wih ya, oh kayak ini ya, Dragon Capture Jar. Ini bukan dragon dia, masa pyronya. Baru untuk pertama kalinya saya main ginian kalah sama Simon. Soalnya kalau lawan Simon aja kagak bisa, gimana yang lain-lain ini? Kan monster efek ini.
Oke. Okay. Oke, okay, bisa. Oh, 2000. Apa nih? Mystical Greypun. Yaudahlah, saya akan serang ini. Oh, bilang aja trap gitu. Digate attack, oke. Okay. Mungkin kayak fake trap ya. Oke, mantap. Oke, dia ada trap lagi di situ. Bukan, itu kayak magic soalnya gelap. Oh, ada kodok ini. Masalah ini bisa dah. Kita coba aja. Oh, nggak bisa ternyata. Yaudah. Ini gimana cara ngalahin dia, my dear nih. Oke, bisa nih. Jadinya 3000 ke 1500. Shock troops. Gue biasanya naik. Tidak. Akhirnya ketek. 200 coba nyala. Akhirnya dia akhir. Nope. Apa coba no itu ya? Apa ini? Gusto ya? Astaga. Jadi Leo lagi, oh enggak. Oke, ini Wingis ya. Saya kesel sama dia nih, ngapain lo nyerang-nyerang. Yaudah. Kayak kalah duluan saya nih, itu tinggal 3000 lepoinnya. Solar Flare Dragon. Astaga, kalah sama Simon. Mantap bener Simon. Aduh, gimana cara menanginnya ini. Udah harus belajar fusionnya dulu ini baru bisa nampetin. Oke. Oke, guys, ini saya coba lagi dah. Dan ini game lagi penasaran saya sama Simon. Oke, ini inisialnya saya akan ganti aja. Oke, ini kan saya skip aja dah nanti sampai mulai battle ya. Oke, kita mulai lagi. Tadi saya nggak ngecekin deck-nya. Dia udah main serabutan aja. Oke, nih. Apa nih Samsara Kaisar? Monster Warrior. Wih, ada Moke-Moke nih. Saya yang lucu nih, bantal. Oke, dragon, burung. Saya akan coba, oke, ini The Final Destiny. Destroy semua, monster rock nih bakal hancur nih pakai gini. Oke, saya akan coba yang aneh-aneh dulu ini, mainnya. Oke, nggak bisa. Udah saya defense mode aja. Kalau di modern 2200 lagi pasti kalah saya. Oke, bener kayaknya nih. Oh, nggak, beda. Kalau dulu nih api sama burung bisa nih, coba kita coba aja ini sekarang. Bisa. Apa coba nih cuma cepet dong? Cepet aja bener. Cyber Phoenix. Gimana ngarahin dia ini? Percuma aja gabungan tadi. Malah jadi robot ya. Waduh. Jadi apa tuh blazing?
Jadi kartunya aku tuh saya lupa gitu. Oh, api maaf tadi tuh. Oke, ini gimana nih? Ada Fairy, ada Spellcaster. Dia tipenya api ya. Coba masih moke-moke nih. Saya lihat dari keempat kartu ini ada yang bisa digabung. Oke, dia bisa. Oke. Aduh, sayang banget tadi saya nggak tahu itu bisa. Oke. Oke, tadi bisa ya. Ini spellcaster, in, burung. Dua elemen yang saling, oke bisa. Oke, ini yang tadi ya. Aduh. Set, gak ada yang bisa. Oke, dia naro trap nih, kalau terang trap. Oh, bukan, spell. Bentar nih guys, kalau mau main gini nih, kalian tuh harus ngapalin dulu cara fusionnya gitu. Jangan asal gabung-gabung, hitung-hitung. Jadi begini nih, ini main jadinya 2000. Oh, bisa dah. Oke. Nah, rasain lu. Nah, ini dua aja. Oke, ada secerca harapan untuk menang nih. Semoga aja 2200 gak keluar. Oke, saya yang hafal ini doang nih. Gak apa-apa dah. Yang penting ada yang 2000-an. Oke, kita serang. Defense 0. Ada Asian Dragon. Oke. Oke, dia ngaktifin. Apa tuh, Dark Hole? Wih, ngeri kali dia. Oke, ini gimana cara ngalahinnya? Oke, ini konsol ini mainnya bisa ya? Coba dulu. Oke, bisa. Ini lumayan lah, 15.000. 15.500. Penting ada damage yang masuk. Sayang benar itu tadi 2000-nya ditelan sama lubang hitam. Oke, kartu api itu sangat mencurigakan. Ini Hero Kit ya, kartunya si Judah ya. Cobalah. Ih, bisa. Oke. Sama-sama tipe air. Kayaknya ada harapan, coba saya serang nih. Karena naik nih harusnya. Oh, salah. Oke. Blizzard Warrior. Oke. Itu batu ya, batu. Steam Pack increase 500 point of. Oh, ini buat ini nih. Coba ya. Oke, bisa. Oke. Tapi defense-nya yang gede banget ya. School Dog Meron. Di antara yang ini yang paling gede. Oke deh, saya coba ini. Oh, kan beraja kan, yang kayak gini-gini lagi keluar. Saya akan pancing dia buat nyerang. Oke, dia dipakai. Oh, itu field spell lah. Langsung aja di dasar NPC abal-abal. Oke, ini apa ya? Kalau dulu bisa nih jadi Thunder Dragon nih. Aku sekarang bisa ya. Divin. Saya akan coba peruntungan aja. Oh, nggak bisa ternyata. Wih, berkat ada Dark jadinya naik. Oke, okay, wes.
Apa saya ngeliat Guardian Star, tapi kalau udah tetap menang. Oke, ada harapan nih menang guys. Kalau menang saya save ini. Oke. Libik. Oke, di sini Asian Forest. Nambahin, oh ini kayaknya field spell juga. Nambahin Beast Warrior, Insect, Land sama Beast. Bentar, ini Beast. Oke, udah pake ini aja. Oh iya, ini Forest. Ini Forest dong. Saya baru sadar itu Forest, oke. Rasain lo. Yee, mana guys. Ternyata Bader pakai nama Reza. Maksudnya dari pertama saya pakai nama Reza aja ya. Oke, dapat apa tuh? Jaws of Dark Demise. Saya nggak terlalu apa sih sama kartu-kartu Yu-Gi-Oh sekarang. Oke. Terus ini kita harusnya lawan villager ya. Lawan penduduk desa. Bentar, saya mau nge-save dulu nih. Bisa gak ya? Oke, bisa. Nimpa nggak ya? Bisa sih. Oke, saya coba ke build deck dulu ya. Tadi dapat. Bukan. Oh, nggak ada kartu ini. Oh, ini dia. Oh, monster. Ini kok langsung monster water jadi ngambil amphin ya? Nggak tahu dah. Oke, kita pake ya. Kayaknya saya akan sudah aja guys. Capek saya main gini. Oke, kita lihat free duelnya dulu. Wih, diubah ininya. Apa namanya? Gambarnya. Atem. Ini kan asal duel master kak. Jadi atem. Oke, keren. Apalagi yang dia rubah, kita lihat library. Oke, library masih sama. Kayaknya nggak ada perubahan ya, oke. Oke guys, kayaknya saya akan sudahi dulu mainnya sampai di sini. Besok atau next week saya akan lanjutin sini. Menarik sih ini, cuman saya harus lihat-lihat di internet dulu nih cara-cara fusionnya gitu, basic fusionnya. Kalau ngeri-ngeri sedap, kalau makin ke sana tuh musuhnya makin, ya gitulah, greget gitu. Lawan Simon aja udah susah payah kayak gitu, bagaimana yang lain gitu. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Jangan lupa share juga video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa notifikasi juga agar tidak ketinggalan update dari saya. Buat kalian yang pengen nyoba, silahkan aja cek di video description ya. Situ saya taruh ICO atau file gamenya. Untuk main ini pakai emulator PS1, pakai FXE bisa, tapi recommended pakai FXE sih yang stabil. Oke, sekian dari saya Reza Kuntok, ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah.